Bingung iklan skuter. Aku pilih partai anjing. Silakan Okta. Anjing. Oh, kemarin gue yang nanya. Tanya kenapa iya, pilih makanya. Anjing. Okta lu masih miara anjing kan? Masih. Masih. Apa yang kamu temukan dari setelah membaca itu? Ini sih sampai sekarang tuh masih bertanya-tanya kenapa sih kok anjing itu tuh selalu diibaratkan konotasinya buruk. Kenapa sih? Nah, itu. Padahal dia anjing kan lucu. Hah? Karena dia ee-nya enggak diubah. Aku paling gak seneng sama anjing tuh gara-gara ee sih. Beda sama kucing. Kalau kucing kan diurup. Iya, okay. Ya, memang. Kalau anjing kan ya dia keluar ee situ ya udah gitu. Enggak mas ya. Aku tuh selalu bertanya-tanya kenapa sih kok, kenapa enggak kerbau, dasar kerbau, dasar ku, dasar apa gitu tuh, kenapa sih kok anjing aku itu selalu belum pernah ngulik. Selalu ini jadi umpatan. Iya ya. Iya sih. Kenapa? Kenapa ya? Sampai sini juga asu. Iya kan? Kenapa anjing? Asu tuh sebenarnya artinya tidak baik kan? Enggak, asu itu anjing. Iya, enggak. Kamu dapat dari mana asu? Tidak, saya tuh dulu waktu pas pelajaran bahasa Jawa tuh dikasih tahu kalau biasanya kan nama orang dulu kan pakai depannya su. Su siapa? Su siapa? Gitu. Itu kan su tuh katanya tuh artinya tuh baik. Kalau asu. Asu tuh katanya tidak baik katanya. Kan itu kayak asusila kayak gitu-gitu. Iya, yang gitu A. Kalau ada A-nya di depan tuh katanya tuh kayak tidak baik artinya sih gitu. Tapi itu terjawab sama Yunani loh. Kan atom tuh kan A itu tidak, Tom itu kan Thomas tuh dipisahkan, tidak bisa dibelah lagi. Atom. A itu artinya tidak, mungkin asu kan, su kan baik, A itu tidak. Enggak, soalnya asu tidak baik. Aku gak tahu sih, soalnya tuh dulu waktu jam. Tapi ini menarik, gue baru tahu ini serius. Guru bahasa Jawaku SMA tuh kan orang Jogja. Dia tuh ngomong gitu, kalian tuh tahu gak orang-orang nama-nama orang zaman dulu tuh kan pas Suprianto, su siapa gitu tuh. Katanya tuh karena su itu tuh artinya baik. Nah, asu itu tuh artinya tuh katanya tidak baik. Katanya sih gitu. Tergantung intonasi sih. Kayak lu asu, iya masih oke lah. Oh, kayak lu asu. Itu yang baru. Yang tidak baik. Tergantung panjang pendeknya u. Asu. Enggak, tapi memposisikan binatang ya sebenarnya enggak, aku sih nariknya kemudian kalau tadi Okta munculin itu jadi iya ya kan, kita semua ini diciptakan dunia ini tuh semuanya baik, harus sudah punya tugas masing-masing gitu. Tapi kok kenapa ada satu yang dijadikan babi? Iya, dijadikan kok jadinya tidak baik. Sementara kalau kita bisa ngobrol sama mereka dalam artian anjing atau hewan gitu, mungkin mereka lebih enggak suka sama kita. Yeah. Atau misalnya tanah gitu bisa ngomong. Pasti mereka lebih gak suka sama kita. Jangankan hewan sama tanah mas, sesama manusia aja gak bisa gak suka sama manusia yang lain loh. Dan anjing tuh lebih sensitif loh. Dia tuh kayak bisa lebih tahu kita kapan kita takut, kapan kita marah, kapan kita sedih. Serius mas, serius. Dan anjing tuh melindungi apa yang punya dia gitu tuh loh. Oke, berarti fix gue jadi harus piara anjing. Yeay. Masih kurang banyak orang yang kayak anjing. Aku enggak melihara anjing karena teman-temanku banyak kayak anjing jadi. Terus kalau misalnya ngomentarin yang punya Mas Iksan skuter ini, itu kenapa kok enggak diibaratkan tikus? Kan biasanya kan korupsi. Oh, kan? Korupsi ke ya, tikus kan. Heeh. Okay. Kan karena tikus kan makan semua itu. Iya, 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 iya. Kenapa kok anjing? Hah? Tikus juga lucu, tikus putih. Geli anjing putih juga. Itu Mickey Mouse juga. Iya sih, menarik juga. Enggak maksudnya pak, menarik juga ini. Dalam konteks itu juga sebenarnya partai anjing itu kayak apa ya? Yang buat Iksan Skuter di sini kayak idenya dia itu sebenarnya terrealisasi di apa ya, negara Wakanda. Ini nggak boleh nyebut Indonesia, Wakanda aja. Warga negara Wakanda. Apa ya? Utopis tapi realistis juga sih apa yang jadi gagasannya Iksan Skuter soal partai gitu. Walaupun pada prakteknya tuh udah jadi kayak yang ditulis Iksan Skuter tuh sebenarnya kayak mendeskripsikan apa yang sebenarnya kita udah tahu gitu loh. Iya, selalu berurusan sama partai itu pasti gini gitu. Sama ya, gue juga maksudnya di bingung itu ada apa, ada distopia sama utopis gitu, sementara utopis gak pernah kejangkau gitu, tapi lewat apa istilahnya sih, percikan-percikan pengingat
pengingat soal partai, terus soal yang lain-lain gitu. Jadi kan kemudian kita sebenarnya arahnya tuh pasti ke kebaikan gitu kan. Itu tapi memang yang secara frontal jadinya kencang banget kan di partai anjing gitu. Kayak walaupun ceritanya kan kayak difiksikan gitu. Aku punya ide gitu kan, ingin bikin partai gitu. Itu tapi sebenarnya ya pasti bertolak dari realitas juga gitu. Tapi aku agak kebalikan sama Okta sih soal menyikapi nama partai anjing. Itu kayak sebenarnya kan partai anjing di sini tuh buatku kayak itu kayak pengandian kan, ada yang milih banteng, ada yang milih pohon beringin. Itu anjing itu sebenarnya cuma dipilih kayak simbolnya aja. Gitu. Sikap-sikapnya yang di liriknya itu yang mendeskripsikan partai ini. Tapi ya, mau itu disebut partai yang padi itu cara bawahnya kan bisa gitu. Begitu Mas Iksan Skuter, kita mau cetak lagi gak nih partai anjingnya? Udah dibikin periode sama orang lain di Tokopedia. Oh iya, jangan beli bajakan ya. Jangan beli bajakan, beli bancaan. Beli boleh tuh diproduksi lagi. Oke. Wah, ini rada pas ya. 7 menit? Enggak, 6-5 menit. Jika kalian suka dengan konten ini, subscribe dan bagikan ke teman-teman kalian. Atau dukung kita dengan klik link support yang ada di description box. Terima kasih sudah menonton.